Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat dulu sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli sadaqallahul azim. Yang dihormati Sof Kepimpinan Pengurusan Surau An-Nusrah
Nusari Bayu 3, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah pada malam ini seperti biasa pada hari Jumaat minggu yang kedua. Kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita mempelajari, sama-sama kita mencantikkan akan sebutan tutur kalimah dalam Al-Quranul Karim dalam kuliah kita Tahsinul Qiraah. Jadi mudah-mudahan usaha yang kita keluarkan, semangat yang dihadirkan untuk kita belajar Quran ini, Allah permudahkan urusannya. Dan mudah-mudahan Allah menerima setiap bait tutur kata kita menuturkan kalimah ini. Sekalipun terdapat kesilapan, kesalahan, mudah-mudahan Allah ampun dan terimanya insya-Allah SWT, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah. Malam ni kita masuk surah Al-Baqarah, betul kan? Surah yang baru dalam pembacaan Quran lah. Okey. Surah Al-Baqarah, Al-Baqarah artinya sapi betina. Okey. Merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Mengandungi 286 ayat, dua juzuk suku. Okey. Kalau kita mampu untuk bawa dalam solat, tafadhal, bawa silakan. Hatta sahabat antaranya Huzaifah Al-Yamani pernah cuba-cuba nak lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ketika itu nak tahajud dan dia minta kebenaran nak tidur di rumah Nabi. Lalu bila mana Nabi bangun untuk tahajud, Huzaifah ikut sama. Dan rakaat yang pertama, baginda Nabi selepas baca Al-Fatihah, baginda baca surah Al-Baqarah ni 286 ayat, satu rakaat yang pertama tu. Sampai habis, ingatkan Nabi nak berhenti, Nabi sambung pula dengan surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, surah An-Nisa sekitar dalam 176 ayat, lebih kurang begitulah. Okay. Sekitar dalam 10 juzuk juga. Ingatkan habis surah An-Nisa, Huzaifah ingat Nabi nak rukuk. Tak, Nabi sambung lagi dengan surah Ali Imran 200 ayat. Ingatkan habis dah lepas Ali Imran tu nak rukuk. Tak, Nabi sambung lagi. Sebab tu kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya kadang-kadang lama berdiri tu menyebabkan kakinya bengkak. Bukan berkaitan tentang banyaknya rakaat, tidak, tapi lamanya Nabi berdiri. Sebab dalam solat ni kita kongsi sedikit, kita diajarkan oleh para alim ulama panjangkan sujud. Sebab katanya dalam sujud tu Allah perkenankan apa kita mohonkan. Kita lihat bagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Okey. Dalam bacaan solat kita, duduk antara dua sujud juga ada doa kan? Rabbir fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tu doa antara sujud. Maknanya itu ada doa juga. Jadi ini dapat dua dah. Dapat dua elemen dah. Satu ketika sujud mengikut pada alim ulama. Yang kedua dalam bacaan solat kita, duduk atau sujud dia juga doa. Okey. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sering anjurkan akan umatnya untuk doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Lepas kita selawat, fil alamina innaka hamidum majid. Doa. Apa doa dia? Ni hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada azab jahannam, api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab seksaan kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga kejahatan fitnah Masih Ad-Dajjal. Itu empat perkara Nabi minta kita amalkan. Sebelum salam, doa lah. Dan ada riwayat yang lain, ada doa yang lain. Nabi minta dalam doa tersebut, ampunkan dosaku sebelum sekarang dan sebagainya. Itu ada dua riwayat menyatakan tentang
kebaikan doa sebelum salam. Dan dalam Al-Quran, Allah datangkan satu kisah, kisah berkaitan tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Allah letakkan dalam dua tempat. Satu dalam surah Ali Imran, sampai kita akan cerita. Yang kedua di awal surah Maryam. Nak gambarkan di situ, Nabi Zakaria berkahwin lama dah, lebih daripada 70 tahun kahwin, tetapi tak dikurniakan anak. Namun asbab dia belajar daripada Sayyidatina Maryam binti Imran, dilihat Maryam doa depan mihrab, lalu Nabi Zakaria pun buat mihrab dan solat depan mihrab. Dan dalam Al-Quran dinyatakan ketika Nabi Zakaria tengah berdiri qiyam, malaikat turun bagi tahu. Dalam qiyam tu Nabi Zakaria doa minta kepada Allah untuk dikurniakan zuriat. Umur dah, dalam riwayat kata umur dah 80 tahun, 90 tahun dah. Bahkan isteri Nabi Zakaria juga, Nabi Zakaria maklumkan, wa kanat imraati aqir, aqira, isterinya mandul, tak boleh bersalin lah, tak boleh mengandung. Tapi asbab Nabi Zakaria tengah berdiri qiyam doa kepada Allah, malaikat datang beritahu, wahai Zakaria, doa kamu dimakbulkan. Sebab itu yang terbaik sebenarnya, waktu qiyam tu doa yang terbaik, paling mustajab. Tapi sebab kita ni kadang-kadang nak berdiri lama payah, Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah tu doa. Sekurang-kurangnya tengah berdiri tu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, pimpin dah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita yang mampu, macam bagi dan Nabi, para sahabat dan sebagainya, memanjangkan waktu qiyam tu terbaik, waktu berdiri itu terbaik. Kalau jemaah sama-sama, kita akurlah, ada jemaah yang uzur dan sebagainya, imam kena pastikan jangan terlalu lama. Tapi kalau kita bersendirian dekat rumah, tahajud ke, hajat ke, taubat ke, duha dan sebagainya, cuba usahakan panjangkan sedikit waktu diri itu. Sebab itu doa yang terbaik, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada empat tempat: waktu berdiri, okay, waktu sebelum salam, waktu duduk antara dua sujud, dan yang keempat baru sujud. Kita suka amat sujud aja, ambil yang pertama ni, tempat yang lebih tinggi. Itu sebab Nabi solat baca tak pendek-pendek, panjang-panjang, bersendirian lah. Kalau Nabi jadi imam, Nabi meraihkan. Sebab imam kena mahir, tengok ada yang anggap lambat sebagainya, yang uzur slow. Tapi nanti nak terawih, tak ada masalah. Kalau imam baca panjang, yang uzur jangan risau, ambil je kerusi, duduklah, tak ada masalah. Sebab solat sunat, bukan wajib pun, solat sunat. Okey, sunat yang dialatkan, sunat duduk tak ada masalah. Kita nakkan barakah panjang ni imam tu baca. Ini setiap kali setiap terawih, cari masjid yang paling pendek, yang paling cepat habis. Kalau boleh imam baca qul wahad qul binas, tu je kalau boleh. Kan panjang-panjang tak naklah. Jangan, tahun ni kita usahakan, kalau Allah izinkan kita solat jemaah di masjid dan surau, baca panjang-panjang pun tak apa. Imam buka Quran dekat depan, dapat barakah sama-sama. Buka Quran tak masalah. Makmum nak pergi khusyuk pun buka pun tak masalah. Tengok apa imam baca. Kan? Tak mampu nak berdiri, duduklah, tak masalah, tenang-tenang. Mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Balik surah Al-Baqarah. Surah yang paling panjang. Okey. Walaupun panjang, namakan Al-Baqarah, artinya lembu sapi betina. Kenapa nama Al-Baqarah? Kerana dalam surah ni ada bercerita tentang perintah Allah, berkaitan tentang perintah Allah untuk sembelih lembu betina ni. Tapi ada orang remehkan perintah Allah tu. Sampai ayat ni saya akan cerita insya-Allah. Okey, baik. Cantiknya susun surah Al-Baqarah ini, yang termasuk dalam ayat Madaniyah. Ayat ini yang turun selepas hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun selepasnya ada sikit-sikit bayu di Mekah dan sebagainya. Okey. Tapi majoriti menyatakan bahawa Al-Baqarah dikategorikan sebagai ayat Madaniyah yang diturunkan selepas hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Awal surah Ali, surah Al-Baqarah ini sering kita baca dan kita hafaz ketika mana kita buat tahlil dan sebagainya. Allah datangkan di awalnya bercerita tentang kriteria, iaitu tentang sifat orang yang bertakwa. Sebab Allah mengetahui hamba-hamba, hamba-hamba Allah di dunia ini nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya nak kehidupan yang terbaik. Allah berikan satu standard pada peringkat awal pengenalan selepas pembukaan surah Al-Fatihah. Allah mulakan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, kita lihat
Cuba 5 ayat insyaAllah hari ni. Mudah-mudahan baik eh. Surah Al-Baqarah juga mula dimulakan dengan dipanggil harfun muqatta'ah, huruf yang terpotong. Sebab alif lam mim tu huruf yang terpotong. Okey, dia bukan ada makna. Maksudnya para ulama berbincang, maknanya Allah saja mengetahui, rahsianya dekat situ. Baik. Cuma kita lihat bagaimana harfun muqatta'ah ini, boleh katakan semua surah yang bermula dengan harfun muqatta'ah, ayat yang keduanya mesti bercerita tentang Al-Quran, tentang kitab. Artinya rahsianya berada dalam Al-Quran. Ha, dia kena bacalah. Okey, baik. Dalam huruf-huruf Al-Quran, surah Al-Quran 114 surah, 29 daripadanya dimulakan dengan harfun muqatta'ah, huruf yang terpotong ni. Paling pendek satu huruf. Ada tiga surah. Surah Sad, surah Qaf, surah Nun. Ah, tu tiga surah yang bermula dengan satu huruf sahaja. Okey, surah Sad, surah Qaf, surah Nun, surah Al-Qalam. Okey. Dan ada huruf yang bermula dengan dua. Surah apa? Ya, Yasin. Surah Toha. Surah Hamim. Ada surah dulu, belum macam harakat lagi. Okey. Dan ada surah yang bermula dengan Alif Lam Mim, tiga huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ah, kan? Eh? Ada mula dengan ada huruf, ada surah yang mula dengan empat huruf. Alif Lam Mim Ra. Ah, kan? Paling panjang berapa huruf? Lima huruf. Surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, lima huruf. Ah, kaf ha ya ain sad, lima huruf. Ah, tu huruf harfun muqatta'ah. Baik, nanti kita bincang, kita harakat. Baik, eh, boleh bangun kot, saya ambil whiteboard kejap. Eh, okey, dengar kot suara saya ya. Eh? Baik, huruf muqatta'ah, harfun muqatta'ah ini dalam tafsir Ibnu Katsir, okey, Imam Ibnu Katsir meletakkan satu rangkap untuk mudah kita ingat, okey, huruf yang terletak dengan huruf muqatta'ah ni. Okey, baik ya, eh? Kan huruf hijaiyah alif sampai ya semua ada 28 kan, okey, separuh daripadanya termasuk dalam huruf muqatta'ah, eh, daripada apa Imam Zakaria, apa Imam Ibnu Katsir meletakkan satu bait bunyinya nasu hakimun kimun qati'un qati'un lahu sirrun. Okey, nasu hakimun qati'un, okey, lahu sirrun. Ah, ini 14 huruf yang diletakkan pada huruf pada awal harfun muqatta'ah. Okey, harfun muqatta'ah. Apa arti nas? Artinya nas ini dalil ataupun nas Al-Quran. Nas hakimun, yang maha bijaksana, yang terpotong padanya terdapat rahsia. Itu sebab para ulama tafsir pun tak pernah terjemahkan. Atas sahabat baginda Nabi yang empat pun, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pun tak dapat nak terjemahkan. Ibn Abbas pun tak dapat nak terjemahkan. Sebab dia nas yang maha bijaksana, yang terpotong padanya ada rahsia. Hanya Allah yang mengetahui. Ah, okay? Ada huruf Nun, huruf Sad, Ha ada, Kaf ada, Surah Maryam ada, Yasin ada, Ya, Mim ada kan, Alif Lam Mim, Ha Mim dan sebagainya, Qaf, Alif, ada huruf Alif, Ta ada, okey, Ta Ha, Ain tadi, Kaf Ha Ya Ain, Lam Alif Lam, Ha Ta Ha ada, Ha Sin, Ya Sin, Ra, ini 14 huruf. Okey, dia nak mudah ingat. Eh? Bila orang tanya huruf muqatta'ah tu apa, huruf yang terpotong, ada berapa huruf? 14 huruf. Ada 14 huruf. Mana formula dia? Ni formula dia. Nas yang maha bijaksana, yang terpotong padanya terdapat rahsia. Ah, tu mudah kita ingat. Kan? Dia tajuk ni mudah aje, tahu formula. Kalau fikir-fikir lupa Ustaz huruf apa mula. Tahu formula mudah, masalah. Okey, baik. Ini satu berkaitan tentang
14 huruf yang bermula dengan huruf terpotong. Nama dia ni harfun muqatta'ah. Okey. Ataupun Melayunya huruf terpotong lah, boleh, tak masalah. Huruf terpotong. Alright. Okey. Daripada sini, dalam ulama qura, ulama tajwid meletakkan mana yang nak dibaca dengan satu harakat, mana dua harakat, mana tiga harakat dan sebagainya. Okey. Eh? Kita ambil dulu. Dalam matan tajwid disebut hayyun toharo. Hayyun toharo. Kehidupan yang bersih, kehidupan yang suci. Hayyun toharo. Okey. Ini formula untuk huruf yang dibaca dengan dua harakat. Okey. Hayyun toharo, kehidupan yang bersih. Hayyun ni kehidupan. Okey. Toharo ni bersih. Ini lima huruf yang dibaca dengan dua harakat. Okey. Ha, mim, dua. Ha, mim, bukan ha, mim, tak ada. Ha, mim, ya, yasin, to, to, ha, alif, lam, ro, dua harakat. Okey. Ini dengan lima huruf dengan dua harakat. Okey. Baki daripada ini dibaca dengan 6 harakat. Okey, dipanggil mad lazim. Artinya nun, sod, Ada orang kata ataupun untuk mudah kita faham sebenarnya berkaitan tentang huruf ini dia kena tulis balik. Contoh macam nun tulis nun, aje macam tu. Nun, sod, sod. Ada kol-kolah kat situ. Dia bukan sod, sod. Okey. Dua dah. Kaf. Kaf. Fa kat ujung. Okey. Mim. Baki ni lah. Qaf. Fa balik. Okey. Ain. Ain yanun. Ain. Apa? Lam. Okey. Mim. Sin. Alright. Okey. Ni. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Ini dibaca dengan apa harakat? 6 harakat. Alright. Alif dekat mana alif? Alif apa harakat? Alif apa harakat? Kalau kita baca ni alif apa harakat? Dua. Tak ada? Artinya alif tu satu harakat. Alif. Dia bukan alif, bukan alif terus. Alif. Okey. Pada dalam matan disebut dua kat sini, enam kat sini. Alif ni kat mana? Jadi kalau kata satu, mesti ada ada alif kat sini kan? Ada dua harakat. Tapi alif tu satu harakat. Tapi ada juga orang kata alif tu dua. Terpulang lah. Okey, bukan di kitab rujukan dan sebagainya, tapi dalam tajwid yang mutabar diletakkan alif tu satu je terus. Alif dia bukan alif, bukan alif terus, alif terus. Okey. Alif sebutannya dengan alif lam fa. Dia bukan alif, bukan ya ni, bukan. Kalau nama orang alif ni betul. Kalau nama orang lah, artinya jinak lah. Ataupun baik sebagainya alif. Bila alif tu huruf alif lah. Alif. Okey. Alif dia bukan alif. Dia bukan pa. Kadang-kadang orang lama sebut alif lam, bukan alif lam, alif. Alif. Bibir kita ni buang gigi. Alif sebab je fa kan? Okey. Kalau ejen Melayu kita sebut A L I F. Alif. Okey. Matikan betul-betul. Alif. Okey, ini harfun muqatta'ah. Alright. Alif, alif. Kalau alif salah, dia kena alif. Alif, alif lam. Dia bukan alif lam. Alif. Pa, pa. Maksudnya dengan A L I P F. Okey. Maksudnya yang lain ni kat mana? Saya kata tadi alif kan, alif lam kan,
Oh, dia macam berhenti. Macam Alif. 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 Okey. Salah. Salah. Ah, maksudnya dari segi sebutan tulah. Okey je. Alif, alif, ah, ha? Dia pendek je. Okey. Sebab unifa ni hujung ni. Jadi kalau fa af, af dia bukan alif, alif lam, alif kena sempurnakan. Dia kena izhar. Dia tak boleh idgham sebagainya, kena izhar. Alif lam, jangan alif berhenti, lam tak kita boleh. Ah, okey. Alif lam, alif lam. Okey, eh. Sebutan untuk alif ni satu harakat. Masuk kepada lam, enam harakat. Okey. Mari kita ambil huruf yang betul-betul. Okey. Badam, mesti badam ya. Atas, pada atas ni lah. Okey. Eh? Takut ada yang nak tengok dan sebagainya kan. Baik. Kita ambil satu contoh. Kita ambil alif, lam, mim. Okey. Ni ada tanda mat. Ni ada tanda mat kan. Artinya lam tu 6 harakat, mim tu 6 harakat. Okey. Kalau kita tuliskan dari segi penulisannya, katalah kita tulis alif, okey. Lam, mim. Okey. Dalam hukum tajwid ada hukum mim sakinah, mim mati. Jadi di sini bila mim ini mati, lam mati, dia bertemu dengan mim ni. Ah, cek dalam Al-Quran, apabila mim yang bertanda sukun ataupun kosong macam ini bertemu dengan mim, mesti ada sabdu kat sini. Artinya ada berlaku hukum idgham dekat situ. Jadi bila kita baca sini satu harakat, sini enam, sini berlaku dua harakat, sini enam balik. Ah, jadi bila kita sebut alif lam, ah, tahan. Dua harakat. Mim. Cukup. Jangan mim. Dah kena tu dah berdengung balik dah. Ah, okey. Alif lam mim. Ah, alright, boleh ya? Okey. Cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Alright, okey. Kita selalu bawa ni dalam tahlil kadang-kadang kan. Okey. Boleh kurang tak 6 harakat? Boleh kurang tak? Tak boleh kurang. Cuma kalau nak cepat macam lajulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Laju. Kalau macam lambat-lambatlah dia kena 6 harakat. Eh? Dia berkaitan tentang tempo, tentang tempo tu. Kalau baca laju dia kena bacaan tadwir ataupun hadar. Kalau baca lambat sama ada tartil ataupun tahkik tu lambat. Pergerakan dan sebagainya. Okey. Ni ayat yang pertama. Alright. Okey. Ayat yang kedua. Allah mulakan saya tadi bila huruf muqatta'ah dia bercerita tentang Al-Quran. Allah sebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Boleh katakan semua Al-Quran resam Uthmani. Cetakan Madinah. Okey. Yang berada, yang diluluskan oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri, Lajnah Tafsir Quran. Kita akan jumpa ada dua titik, betul? Tiga titik pula. Okey. Kita akan jumpa tiga titik yang berturutan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Alright, okey. Ini tanda waqaf. Tanda waqaf ini adalah ikhtiari. Waqaf ikhtiari. Apa ikhtiari? Waqaf ikhtiar para ulama tajwid. Ya, waqaf ikhtiar para ulama tajwid. Dia meletakkan untuk kita baca mengikut kaedah yang betul. Untuk makna tak larilah. Sebab kita ada terbatas di segi maksud dan sebagainya. Jadi ada letakkan waqaf ikhtiar. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada satu pun waqaf yang wajib sebenarnya. Terpulang nak waqaf mana pun. Tetapi ada ulama' letak buat kategori yang pertama waqaf ikhtiar. Ikhtiar para ulama' tajwid. Kalau ibu ayah beli Al-Quran sekarang yang baru ni, kan ada kala-kala hijau, kala merah sebagainya kan. Itu ikhtiar tu. Tengok belakang. Dia ikut imam siapa. Kadang-kadang imam Amru Adani. Tuan-tuan belilah yang karya bestari ke, telaga biru ke. Akan tak sama. Sebab ada ulama' masing-masing berkaitan tentang ikhtiar para ulama' ni. Tentang tajwid. Okay.
Dan ada juga dipanggil sebagai waqaf ittirari, waqaf darurat. Darurat artinya atas masalah kita lah, nafas pendek kadang-kadang, atau ataupun kita terbersin, terbatuk dan sebagainya, tu waqaf ittirari, boleh berhenti tapi jangan sampai merosakkan makna. Itu dua. Ada tiga, dua lagi berkaitan tentang waqaf ikhtibari. Waqaf berkaitan tentang ikhtibar, ayat kita nak belajar, contohnya dalam belajar saya berhenti contohnya, boleh, okey. Dan waqaf intizari, waqaf menunggu. Waqaf menunggu ni biasanya untuk wajah qiraat lah, wajah qiraat. Contoh kalau Fatihah kita baca ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim yang kedua tak boleh berhenti, dia waqaf qabih. Tapi bila wajah qiraat dia di waqaf intizari. Ulang balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diterangkan. Ulang sekali lagi. Nak terangkan tentang wajah qiraat. Itu waqaf intizari. Waqaf menunggu. Okey. Jadi bila mana kita belajar ni, tuan-tuan boleh baca ambil dua. Satu, kita meraihkan waqaf ikhtiar pada ulama. Yang kedua, boleh juga gunakan waqaf darurat tapi dengan syarat tak merosakkan makna. Tak faham macam mana ustaz? Inilah Allah rezekikan kita untuk talaki sama-sama. Jadi saya bimbing, nak berhenti dekat mana, saya akan ajar akan berhenti dekat mana. Kalau kata berlaku ayat yang panjang, insya-Allah mudah-mudahan. Ayat yang kedua ini ada dua titik tu, okey. Dalam jumhur ulama, dalam ulama tajwid terutamanya ulama qura menyatakan lagi cantik kita berhenti pada titik yang kedua tu. Yang kedua tu. Contoh zalikal kitabu la raiba fi. Kan ada dua tu, satu pada raib kan? Artinya demikianlah, inilah kitab Al-Quran, la raib, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Fi tu padanya, pada Al-Quran tadi. Artinya kalau raib pun okey dah, masuk okey dah tu. Inilah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan. Keraguan dekat mana? Fi padanya. Kenapa berhenti dekat dua, yang kedua? Sebab kebanyakannya titik yang kedua itu menggambarkan kesempurnaan maksud ayat tu tadi. Yang pertama boleh berhenti tak? Boleh, tak salah pun. Tapi lebih cantik. Lebih cantik kan? Lebih bagus. Okay? Sebab yang kedua tu dia mendatangkan kesempurnaan pada maksud yang pertama. Okay. Artinya berhenti pada fi. Nak sambung boleh tak? Boleh juga. Tapi kita meraihkanlah ikhtiar para ulama. Untuk kita berhenti tu dapat pahala. Fi, itu maksud cantik. Demikianlah kitab kata Allah yang tak ada keraguan padanya. Okey. Fi. Bila fi tu ha tu bunyi. Fi. Kita raihkan sama-sama. Okey. Zalika artinya, zalika ni isim isyarah asalnya. Okey, isim isyarah artinya ini sama dengan haza. Tapi Allah gunakan zalika, ada sebab dia. Kalau sebut hazal kitab la raiba fi, jadi juga. Haza, inilah kitab Al-Quran kata Allah yang tak ada keraguan padanya. Tapi Allah menggunakan zalika. Zalika ni isim isyarah untuk orang jauh. Artinya kita ni sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, kena mencari Al-Quran dan belajar. Bukan kita duduk diam, Al-Quran sampai, tak ada. Itu mesej dekat situ. Zalika, itulah dimakan Al-Quran kata Allah yang tak ada keraguan padanya. Kita kena baca, kena cari kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu benar kan? Maksudnya kita kena gunakan Al-Quran tentang kehidupan kita, sebab Al-Quran tidak ada keraguan. Tak ada benda yang palsu dalam Al-Quran. Itu di sini kita rambul ringkas berkaitan tentang zalikal kitabu la raiba fi. Okey. Hudal lil muttaqin. Bila masuk kepada hudal, ha tu habulat, kan sebutan dal tu sebutan yang mengada-ngada. Kan lembut. Hudal, okey. Tanwin bertemu dengan lam tidak ada dengung. Masukkan terus secara kamil sempurna. Hudal lil, lil, okey, bukan lil, lil, okey. Lil muttaqin. Okey, Allah sebut Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Muttaqin tu golongan yang bertakwa. Siapa golongan yang bertakwa? Allah datangkan ciri-ciri dia. Kan seronok macam tu. Kita baca Quran, untuk apa Quran ni?
rupanya petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang pertama kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaib. Nafas pendek boleh berhenti dekat situ. Sebab saya tahu kadang-kadang bila dah berumur, dah agak kurang berjalan, kadang-kadang nafas pendek semput. Jadi boleh berhenti dekat situ. Al sebutkan kita dia yang pertama ialah mereka yang beriman pada benda ghaib. Apa benda ghaib ni? Allah benda ghaib. Okay? Syurga, neraka benda ghaib. Malaikat benda ghaib. Hatta para ulama kata rasul pun benda ghaib. Sebab kita tak nampak. Kita tahu cerita dekat mana? Dekat Al-Quran. Para sahabat nampaklah para nabi macam mana. Kita nampak tak? Tak nampak pun. Sebab ada para ulama kata rasul juga merupakan benda ghaib. Kita tak nampak tapi kita percaya sebab Al-Quran tu ada. Itu orang yang pertama orang bertakwa percaya pada benda ghaib. Dia percaya pada neraka, dia akan buat kebaikan. Percaya pada syurga, dia akan tingkatkan amal ibadat dia sebab nak masuk syurga. Jadi pada ayat ghaib tu boleh berhenti. Bila berhenti ada lantunan qalqalah. Bil ghaib be. Bukan tahan, bukan bil ghaib be, lambat tak ada. Dia terus lantun je. Bil ghaib terus lantun be be bukan ba, bukan bi, be be be. Okey. Empat kedudukan qalqalah ni di antara baris atas dan tak sampai ke bawah pun, di antara atas nak masuk ke baris taklil tu. Okey. Ghaib. Okey. Jadi yang kedua kata Allah, wa yuqimunas solah. Tu ciri yang kedua. Jadi bila baca wa yuqi qi, qaf tu baris bawah. Qi, jangan wa yuqi, nipis. Wa yuqimunas nas. Macam ihdinas, satu tebal. Wa yuqimunas, satu tebal. Solah. Okey, solah kan? Dia berakhir dengan ta marbutah. Tahu ta marbutah ibu-ibu? Ta marbutah, ta bulat yang titik tu lah. Okey. Ta marbutah, kat sini tulis. Ta marbutah titik ni. Ta marbutah titik ni kan. Okey. Bila mana dalam Al-Quran, huruf dalam Al-Quran dia berakhir dengan ta marbutah ini, kita perlu bunyikan kepada ha kan. Solah, bukan solat kan, solah kan. Okey. Tadi sebelum tadi fi. Okey. Okey. Bunyi dengan ha betul ni, ha bulat. Okey. Ni pun ha bulat juga. Nampak pertukaran tu sama. Tetapi di segi lafaz pembacaan kita tak sama. Kenapa tak sama? Ha ini ertinya kata ganti nama, domer. Kata ganti nama ertinya nya. Jadi bila kita baca zalikal kitabu la raiba fi. Ada angin tu keluar. Ha keluar dari sini. Ha fi keluar. Okey. Pada solah ni wa yuqimunas solah ataupun apa jua kalimah yang ada ta marbutah, bila kita matikan kepada ha, dia angin tak keluar. Sebab ta ini menunjukkan muannas perempuan. Okey, atau pada lain dan sebagainya lah. Tapi bukan dia domer, tapi bila tukarkan kepada ha ini angin tak keluar. Wa yuqimunas solah biasa. Jangan solah. Angin keluar tu salah. Kita dah jadikan dia kepada ha. Tu beza. Okey, faham ya? Walaupun tu dalam Quran tidak ditukarkan. Cuma dari segi pembacaan kita sahaja. Lepas ni kita cek balik. Dalam bacaan kita surah lazim terutamanya, mana yang berkaitan tentang ta, dia tak kuat. Al-Qari'ah. Biasa. Mal-Qari'ah. Dia bukan Al-Qari'ah. Itu kuat. Dia Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sebab dia dengan ta marbutah. Dia wakafkan dia jadi ha. Tapi angin tak tolak. Okey, faham ya? Mana yang dengan ha betul, angin tu kuat. Alright, tu beza. Kita berhenti dengan fi. Okey. Ini wa yuqimunas solah. Biasa. Jangan jangan tolak. Okey. Yang ketiga kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Okey. Wa mimma ada dengung dekat situ. Mim sabdu wajibul gunnah. Nak dengung macam mana? Bibir ni rapat. Wa mimma, wa mimma,
Dengung ada 8 peringkat dengung. Okey, ada 8 jenis. Jadi salah satunya wa mimma. Okey, satu. Razaqna, qaf tu ada lantunan. Razaq, razaqna, razaqna. Jangan razaqna. Macam tertelanlah. Razaqna, bukan. Razaqna, razaq, raq. Razaqnahum. Okey. Pada yunfikun dia dengung ikhfa. Dengung juga. Tapi tak sama dengan wa mimma tadi. Wa mimma dapat wa mimma. Pada yunfikun yang cantiknya senyum. Yunfikun. Yun tarik. Bukan yunfikun. Bunyi yunfikun tu jadi. Tapi nak lagi cantik yunfikun dia senyum. Sebab fa termasuk dalam huruf ikhfa yang berada di tengah-tengah. Yang tak jauh tak dapat dengan huruf nun. Jadi kena yung senyum. Bukan yung muncunglah yung fikun nak bunyi, tapi nak lagi cantik tu yung tarik. Yung fikun dilatih sama-sama. Okey. Tu sebab bila baca Quran ni, dia awet muda. Dia awet muda. Sebab mulut ni bergerak. Bukan kita baca Quran zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ketat di muka tu, tak ada kena gerak lah. Tu pagi-pagi tu bangun lepas tahajud baca Quran, gerakkan mulut, exercise pagi. Kan exercise pagi nampaklah gerak mulut tu. Yum senyum fikun. Jadi ayat yang ketiga ini kalau nafas pendek boleh berhenti satu pada ghaib, yang kedua pada solat, yang ketiga habiskan terus. Kalau nafas kita panjang sedikit, gabungkanlah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna solah. Dekat situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Okey, kau nafas yang panjang sedikit. Nanti kita baca sama-sama, insya-Allah. Okey. Kita terangkan dulu bab tajwid. Ayat yang keempat. Okey. Ulang balik allazi, tapi tak buah dah. Wallazi. Sebentar jaga ya. Okey. Lupa nak pesan tadi. Pada kalimah yu'minun tu amzah. Dia yu, jangan yu. Yu dia bukan yu. Amzah keluar dekat pangkal halqum kita sama macam ha. Cuba tekan sini. Pegang sini. Sebut yu. Yu. Okey. Naik atas sikit. Dekat tengah. Sebut yu. Yu. Tu kalau ain. Kalau ain, nak kat situ. Nak budu. Kalau amzah kat sini. Yu biasa. Dengan yu. Okey, kat situ dudukan kita. Okey. Macam ha tadilah. Ha kat sini. Ha bulat. Okey. Wallazina yu'minuna bima. Okey. Bima berapa harakat bima? Ma. Ha. Empat. Okey, dia boleh baca empat ataupun lima. Tapi saya suka syorkan anak-anak murid saya baca dengan empat harakat. Sebab apa? Nanti saya terangkan kenapa. Ada hujah dekat situ berkaitan tentang empat harakat tu. Nanti saya terangkan. Okey. Kan pada Fatihah pun saya galakkan ujung-ujung tu baca empat harakat kalau boleh kan. Ya, ini juga sama pada mad jaiz munfasil ni, mad jaiz munfasil. Sebab bertemu dalam dua kalimah baca dengan empat harakat. Wallazina yu'minuna bima, empat harakat. Masuk pada unzila. Huruf zai dia sama tarafnya dengan huruf fa. Jadi kena ibtasim, kena senyum. Un senyum. Un senyum. Bukan un. Sebelum ni kita baca wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Okey, hari ini saya ajar untuk lebih cantik tarik ul ul sebut ul sebut ul. Saya ni sama. 1 2 mula. Tarik belakang. Jangan ul ul. Tu dengung kat situ. Okey. Macam mana nak bezakan dengung ikhfa dengan dengung wajibul gunnah ni? Wajibul gunnah mim sabdu nun sabdu, dia dengung yang lekat pada makhrajnya. Macam mim tadi, makhraj mim pada syafatain ini dua bibir. Wa mimma rapat. Okey.
Kalau nun pada nun, anna, langit pada langit. Okey, ikhfa ni erti ikhfa tu sembunyi. Sembunyi. Nak sembunyi bagaimana? Baik, kita ajar, saya ajar tuan-tuan. Okey, cuba sebut kalimah unzila tu, jangan bunyikan zai lagi. Kita bunyikan un. Sebut un. Un. Lidah dekat mana? Dekat langit kan? Un. Okey. Turunkan lidah tu. Un, turunkan. Un. Ah, lidah kita akan berada di tengah-tengah. Di awang-awangan. Tak ke langit tidak, kat bawah pun tak ada, tengah-tengah. Un. Un. Ah, senyum. Un. Ah, tu sebutan tu ikhfa. Okey, boleh ya? Nanti kita ingatkan. Ambil penting berkaitan tentang huruf ikhfa ni. Ramai orang bunyi tapi kurang orang kata, kurang mantap. Jadi cantik pada zai, senyum. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Ah, okey. Nafas pendek, boleh berhenti pada ilaik. Bila berhenti pada ilaik, kaf tu ada hamas, bukan lantunan. Bukan ilaik, bukan ke. Ilaik. Ada angin sikit terkeluar. Angin terkucil nama je. Sik, keluar. Ha. Angin hamas. Ha, okay. Ilaik. Nafas pendek lah. Kau nafas panjang, sambung aja. Wama empat harakat. Un. Un. Okay, tengok ni. Pada kalimah min qablik. Min qablik. Kan nun kosong bertemu dengan qaf. Qaf juga huruf ikhfa. Tetapi kedudukan qaf dan juga zai tak sama taraf. Qaf keluar daripada pangkal lidah, jauh dengan nun. Jadi sebutan qaf ni bunyi nun je hilang. Dia tak boleh bunyi min, min, tak boleh bunyi min. Mil, mil. Ah, lain. Okey. Dia ada huruf yang dekat dengan nun. Nun tu KPI, penanda aras untuk bunyi ikhfa. Yang dekat dengan nun huruf ta, uduf dal, uduf to. Tersebut wa kuntum. Kun bunyi nun. Kuntum. Un, dia buka senyum. Mil qablik. Semua ikhfa. Tapi sebab sifat dia berbeza, jadi bunyi lain sedikit. Faham ya? Jadi bila bunyi min qablik ni, tarik lengkung ke belakang. Mil. Mil. Dia bukan min. Mil. Mil. Bila sebut dengan ta, lidah kita sikit sini. Bila pada tengah-tengah, di tengah-tengah sini. Bila pada qaf, di ke bawah lagi lidah kita. Mil, mil. Okey, mil. Okey. Lebih kalau kita eja Melayu macam M-I-N-G lah jadinya. Ming, bukan ming. Mil. Ah, nampak lengkung. Sebab dia keluar qaf di sini belakang ni. Qa belakang daripada pangkal lidah kita. Okey. Qab, qab. Lantunan pada ba, qab. Qab, lik, lik. Ada hamas juga pada kaf. Okey. Alright. Kita sikit lagi. Boleh berhenti pada qablik. Wabil'a. Wabil'a. Dua harakat ya. Sebab amzah sebelum alif. Ha, nanti kita akan jumpa ada amzah atas alif. Wabil'a khira. Khi. Khi. Huruf kha tu. Wabil'a khi. Khi. Dia macam ada kahak sikit. Dia bukan khi. Kahak dia keluar bukan? Kalau kahak terkeluar tu, ah, tu kena buang kahak dululah. Wabil akhi. Khi. Wabil akhiratihum yuqinun. Yuqiqinun. Okay. Kalau nafas kita pendek, boleh berhenti pada ilaik satu, qablik dua, habiskan. Kalau nafas kita panjang, cantik berhenti pada qablik. Jadi sebelum baca yang panjang ini, tarik nafas, kemungkan perut, tarik. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Qab, qab. Ha, qab bukan qablik, qablik. Ha, lembutkan sebutan tu, ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Alright. Last ayat terakhir. Ula utu satu harakat. Sebab waw tu pelengkap dari segi penulisan dan bacaan dia tak hidup. Eh? Dan Quran pun dia letakkan simbol bulat tu kan. Kalau mana Al-Quran yang kala-kala, dia akan kalakan kelabu biasanya. Eh? Bagi nampak tak nampak benda tu.
La tu mad wajib, sama juga baca dengan mad jaiz tadi, empat harakat sama. Ulaika ala hudam, hudam. Mana dapat bibir? Mim sabdu. Dapat bibir. Hudam mir. Masuk pada roh terus. Mir, mir, mir. Nipis pada mir tu. Yang tebal roh. Mir tu nipis. Mir rabbihim. Ha. Di sini ada waqaf silli. Waqaf silli ini boleh berhenti, tetapi afdol sambung. Kalau dah tahu nafas kita pendek, jangan gatal-gatal nak sambung. Berhenti je lah. Ha, okay? Ustaz saya faham, eh? Waqaf silli ni boleh berhenti, tapi afdol sambung. Okay, artinya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau nafas tu pendek, jangan kata-kata nak sambung. Nanti cuci nafas pula. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Cuci nafas itu dah dosa dah. Baik berhenti ajalah. Okay, tak salah pun. Dia boleh berhenti, tapi afdol sambung. Bagi nafas yang panjang, okey. Jadi saya ajarkan tiga dah berhentilah, senang. Nak sambung tak masalah. Rabbihim wa ula pun sama juga. Humul muflihun. Ha ha. Muflihun. Jangan muflihun tu ha bulat. Muflihun ha ha pedas, ya. Yeah? Muflihun pun sama, empat harakat. Okey. Jom kita baca. Saya baca dahulu, nanti ikut sama-sama. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oleh kerana ni awal surah, afdal sunat kita mulakan dengan basmalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya baca tempo lambat, jadi panjang sikit lah, nampak kan? Kita baca laju. Alif Lam, cepat sikit. Nanti saya lambat. Sebab lambat, saya nak tuan-tuan, ibu ayah sekalian dengar serbutan tu satu-satu. Okay. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Pastikan ada lantunan pada qaf, ya. Razaq, razaq dengan razaqna. Kalau razaqna, qaf tu tak ada. Walaupun termasuk dalam selapan yang kecil, makruh hukumnya, tapi nak cantik kita bunyikan. Razaq, razaq, latih lepas ni. Razaqna, razaqna. Alright, okey. Ayat keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Okey, nanti latih dekat rumah tau. Un, un. Cuba try baca macam mesti kita baca dulu. Kita dengar bacaan kita baca. Wallazina yu'minu, rekod. Wallazina yu'minuna bima unzila, unzila. Dengan kita buat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilai. Kita akan dengar sebutan tu macam, ush,
Itu betul, mantap sikit bunyi dia. Latih nanti ya. Beza dengan mil qabalik. Okey. Terus wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah telaki secara umum 5 ayat dalam surah Al-Baqarah, yang bercerita tentang kriteria orang yang bertakwa kata Allah. Yang pertama, beriman pada benda ghaib, yang mendirikan solat dan juga menginfakkan sebahagian harta yang Allah rezekikan pada mereka. Yang keempat kata Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, iaitu mereka yang beriman apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman pada kitab yang sebelumnya diturunkan. Kan berkaitan tentang Taurat, Zabur dan sebagainya, tentang Nabi Musa dan sebagainya, itu sebelumnya. Dan yang kelima kata Allah, wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman dan yakin hari akhiratlah, tentang hari kiamat nanti. Itu maksudnya lima, ya, benda ghaib, solat, infakkan rezeki, beriman pada Al-Quran, pada kitab sebelumnya, dan juga beriman pada hari akhirat. Lima benda. Bahkan kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka yang beriman tu kata Allah, ala, yang melekat dengan petunjuk daripada Allah SWT. Ala tu artinya atas. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, atas juga diterjemahkan dalam bahasa Arab sebut fauqo. Fauqo pun atas, ala pun atas. Apa perbezaannya? Contoh, saya ambillah kata air ni, ataupun air ni lah, ataupun kita ambil kertas lah, kertas warok. Okay, kertas ni warokun, warokun ni kertas. Kalau kata kertas ni di atas meja macam ini, kertas warokun fauqal maktab, kertas di atas fauqo, di atas meja, artinya dia atas macam ini. Okay, ala artinya satu benda yang melekat, melekat. Katalah kalau angkat macam ni, okey, letak macam ini di kertas, boleh kita berangkat, kita fauqo lagi. Tapi kan ada stiker-stiker kita pakai tu dekat kat meja kan, tu guna ala. Ala tu artinya benda atas meja tapi yang melekat kuat. Tuhan sebut dalam ni, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka yang bertakwa ini, yang beriman pada benda waib, mendirikan solat, infakkan sebahagian hartanya, beriman pada Al-Quran kitab sebelumnya, yakin akhirat tu sebagai hujung apa kehidupan sebagainya, mereka itu orang yang benar-benar melekat kata Allah, hudam min rabbihim, kepada petunjuk daripada Tuhan Allah SWT. Dan mereka itulah kata Allah termasuk orang yang muflihun, orang yang berjaya. Tu di segi hikmah lah gunakan kalimah ala tu. Ala tu atas, bahasa Arab sebut atas, fauqo pun atas. Jadi bila lihat terjemahan sahaja tak cukup, lihat pada ayat ni gunakan apa, dapat kita faham mesej dekat situ. Jadi mudah-mudahan bila kita faham tentang lima ayat ini, menambahkan lagi semangat kita, motivasi kita untuk perbaiki kehidupan kita, dan usahakan agar kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa ni bukan kata ustaz tu takwa kot, belum tentu tuan-tuan. Nampak macam takwa, wallahu alam, saya tak tahu. Okey, pakaian. Tetapi kata ulama kata, pakaian tu mencerminkan peribadi sebenarnya. Bukanlah iman tu dilihat dengan pakaian, tidak. Tetapi iman tu dapat dicerminkan dengan pakaian. Anda faham ya? Pakaian tak mencerminkan keimanan, tapi keimanan dapat cerminkan dari pakaian. Dia beza tu. Ada orang pakai jubah sebab Azali pakai jubah, tapi belum tentu dia baik. Tapi bila mana dia akhlak baik, pakaian tak cerminkan sebagainya lah. Itu berkaitan tentang kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan terdoa kepada Allah agar Allah golongkan kita, golongkan dapat hidayah Allah Ta'ala ini, dan mereka yang berjaya insyaAllah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, selesai tugasan kita pada malam ini untuk talaki ayat 1 hingga ke 5. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu ke 4 nanti, untuk kita tambah
Paling tidak pun setengah muka surat insya-Allah. Untuk kita lihat lagi apakah golongan seterusnya. 5 ayat ni je golongan bertakwa, 5 ayat ni je. Nanti ayat yang ke-6 ke-7 berkaitan tentang lawan bertakwa ni orang yang kufur. 2 ayat aja. Tetapi 13 ayat start daripada 8 sampai ke 20 berkaitan tentang orang munafik. Munafik ni di tengah-tengah. Nampak pandangan zahir macam beriman, macam bagus, tapi dalaman dia problem, rosak. Tu Allah terangkan dalam 13 ayat. Depan nak kita lihat payah. Apa orang tu sebut? Jangan miss kelas ni lah. Kena lihat sama-sama. Jangan miss lah. Kalau miss, rugi. Tapi walaupun dekat telefon ada, tapi tak sama. Dan telefon dah basi, orang kata. Tengok besok kan, dah basi lah. Yang live ni dapat barakah insyaAllah, mudah-mudahan. Jumpa lagi, usahakan insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi sekian daripada saya. Tak sempat nak ulas, nanti kita hantar insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Sekian aku lu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.